bakery tua gitu. Pastry-pastry, tempatnya lucu banget. Oke, kita udah selesai makan. Abis ini kita bakal ke City Center. Kita bakal explore Lisbon sebelum besok hujan. Jadi hari ini kita bakal coba lihat lah bisa jalan kemana aja. Kita bakal naik metro buat lihat ke lookout. Mumpung udah mau sunset gitu, jadi pasti cantik. Oke, let's go. Kita siap. Thank you. Lucu bingit. Ini juga lucu. Lumayan berat. Ini warna kuning sampingnya. Proporsinya tinggi banget. Terus bulatannya di sini. Gini deh kalau jalan-jalan sama orang arsitektur. Apa gradasi? Gradasinya. Jadi tadi tuh kayak panjang gitu loh tinggi ke atas. Tapi dia pendek. Sampahnya kayak... Ya ampun, tong sampah. Ramai. Social distancing. Nanti sini tak cepat mau gitu, cuk gitu. Cepat deh, aku ingat sih. Sini jual jadi guys, kita mau hadir ke sana. Wow, rumah-rumahnya lucu banget tuh yang di... Sorry. Belakang situ. Di zoom. Iya. Oke. Oke, sekarang kita jalan ke atas sana ya, Ch. Panas, Kater. Itu, kelihatan patung Yesus aja. Mana? Di seberang itu. Seperti di Rio de Janeiro. Rio. Rio. Mungkin baca Rio. Rio. Hah? Lapangan parkir? Are you sure? Kita nggak usah keluar lagi di atas. Selamat datang. Wih. Dia juga mau lihat. Ingin lihat ya? Oh iya. Oh, berarti keluar nanti. Iya. Wow.
Cantik sekali. Itu liftnya, Santa Justa lift. Mana sih? Ke Rosio Station. Kalau kita mau ke Sintra dari sana. Bagus sekali. Kita udah di lookout yang lainnya, terus kayak view-nya beda-beda gitu. Yang ini, cloud. Wow. Tak post tu je, tak post. Ramai banget kakak. Iya ramai banget. Hampir jatuh-jatuh gitu. Jatuh. Berembun. Berembun. Nah ini toko-toko city center. Sekarang kita ada di another viewpoint, jadi kayak naik ke atas gitu. Terus kita bisa lihat the city from up here, which is so pretty. Kayaknya dia lagi dapat kakak. Kayaknya enggak banyak. Bagian yang cewek-cewek kayaknya di sana deh. Nah, itu. Gak ada ya? Coba tanya orangnya aja. It's back from France. Tapi bukannya ada di temu? Temu bukannya ada. Netizen kecewa.
So it says the book was born in the oldest bookstore in the world. Jadi kita sekarang lagi ada di toko buku yang paling tua di seluruh dunia. Jadi kayak yang paling lama dan masih operating ada di sini. Namanya Bertrand. Jadi kalau misalnya beli buku, dia bisa kasih stempel gitu, saying that you just bought your book from the oldest bookstore, operating bookstore in the world. Itu bisa di bahasa Inggris, Portugis, French, sama apa tadi, ada beberapa pilihan. Nah, sebenarnya pengen juga sih beli buku biar bisa di stempel gitu, cuman sayangnya pilihan buku Inggrisnya nggak banyak. Mana aku? Nih sebenarnya pengen beli ini, tapi sayangnya nggak ada di bahasa Inggrisnya, dia nggak jual, nggak habis. Gila ini sih bookstore-nya gede banget. Kalau misalnya semua ada yang bahasa Inggris gitu atau Indo ya nggak mungkin juga sih Indo. Benar-benar surga sih. Literally nggak habis-habis bukunya, banyak banget. Seru pol. Akhirnya bakal mau beli ini aja. Udah lama lihat. Penasaran juga kayak gimana. Yuk kita minta di stempel. Going to get this one please. Yes please. Oh actually no thanks. I can just put it here. Would you like the bookstore stamp? Yes please, in English. Yeah. Yourself. Uh-huh. Dead center or a bit on the corner? Corner. Corner? Great. Thank you. Thank you. That'll be 12.50, right? Yeah. Ini dia tempatnya. Ini dia tempatnya, nih. Found in. Sekarang kita mau ke mana? Mau ke toko Afida Portuguesa atau mau ke Time Out? Oke, let's go. Kita bakal ke tempat makan. Time Out. Lucu banget, ini ada bakery tua gitu. Pastry, tempatnya lucu banget. Gue udah 100 tahun, 116 tahun. 116 tahun. Jadi tertua di mana? Maybe tertua di Portugal. Gak tau tertua apa enggak sih. Mungkin pokoknya kayak tua. Klasik aja. Lagi mau ngapain? Pingin, mau beli? Agak pingin gimana nih? Bagus gak sih? Lucu sih. Lucu gak sih? Di milih-pilih postcard. Davina beli yang mana? Yang ini, kayak masuk ke kartun gitu. Lucu sekali. Mari kita beli. Mari. Panggil masnya dong. Ini apa ya? Kayak cuman packaging. Aku mau. Wow. Kayak enak deh. Ini juga kayak enak deh. Kayak slow coklat. Kayak kue jaman ini. Salah satu ini. Kayak enak. Ini kotanya Lisbon. Lagi hari Senin malam. Rame, ada lagi perform. Queremos ver ese camino, queremos ver ese camino, es camino pasando mal. Saber, saber, saber. Kita udah sampai di Time Out Market, jadi ini kayak di dalamnya kayak food court gitu, ada banyak pilihan makanan-makanan.
Cuman kayaknya kalau dilihat dari sini banyak yang tutup deh. Jadi nanti kita bakal lihat apa yang bisa kita cemil-cemil. Oh, ternyata banyak di sini, ramai juga di sini. Banyak anak muda gitu di sini. Super hits. Jadi akhirnya kita beli beberapa. Ini yang ini adalah kroket. Kroketnya tuh kayak macam-macam rasanya. Gue beli ada yang chicken curry, ada yang apa tadi? Beef and pork, sama satu lagi cocido, kayak Portuguese stew gitu. Terus yang ini apa nih? Coba dijelaskan. Jadi yang ini tuh namanya Choco Frito and Tempura Preta. Jadi ini dia cuttlefish sama black ink squid. Cuttlefish sama black ink squid. Oke. Okay. Kita coba ya. Coba kroketnya dulu kali ya. Tapi enggak tahu nih isinya yang mana. Coba kita coba. Chicken curry. Sekarang kita coba cuttlefish. Tuh, makannya gimana nih ya? Gimana nih? Kayak cumi goreng tepung, tapi cuminya gede banget. Enak. Yaudah sekarang kita bakal makan dulu. Soalnya tempatnya ramai jadi kita gak mau lama-lama. Dan abis ini kita bakal langsung balik untuk tidur, istirahat. Jadi kita bakal jalan-jalan lagi besok. Yeah.